Seperti inilah bro, tanaman kita jenis odot nih untuk bantu-bantu makan sapi kita bro, nih di pekarangan rumah. Lumayan lah musim kemarau, susah rumput. Kita eksekusi aja bro biar cepat tuntas, karena waktu pukul 9 lebih 19 waktu Indonesia Barat bro. Mari kita eksekusi bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari libur bro. Untuk saat ini saya berada di pekarangan rumah bro. Rumah nih. Saat ini saya akan panen odot dan ingres bro. Tuh di belakang kita ada rumput. Alhamdulillah ya, di musim kemarau masih ada odot yang tumbuh bro, karena di sini dekat sama sumber air bro. Kadang orang tua saya, kadang saya yang suka kasih siram. Sebelumnya saya mohon dengan hormat, jangan lupa like, share, and subscribe nya bro. Gondrong anak kampung bro, ikutin terus jejak saya bro. Seperti apa, check it out. Ini bro rumputnya.
si banyak bro nih belum di panen, cukup lah segini mas karung buat 2 ekor sapi. Ini buat besok mungkin. Jenis Inggris bro. Lumayan lah, meskipun di tempat yang sempit 5 ke 10 meter bro bisa dipanen. Dan sekarang kita lihat tanaman yang lainnya masih tetap di pelataran rumah bro, seperti apa, cekidot. Nah ini juga ada bro, ini odot nih, ini masih baru ditanam, ini sisa-sisa kemarau bulan ini bro, pas nanamnya lagi musim penghujan. Jadi odot itu sekitar 1 bulan lebih, 15 hari ya bro. Oke kita lanjut yang lainnya, ini si jack-jack bro. Nah ini bro, ini rencana mau tanah kosong ini mau dijadikan lagi lahan buat odot bro. Nah ini nih odot kita, ini stok pangan bro. Tanaman odot ada di pekarangan rumah bro, tidak begitu luas sih tanamannya, tapi memanfaatkan lahan. Nah ini juga, ini udah tua bro, udah layak dipanen. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita panen terus menerusan bro, panen bersambung. Karena sekarang udah masuk musim kemarau bro, kita manfaatkan aja pakan yang ada. Nah seperti itulah bro, dimana kita harus bisa jeli ya, gimana memanfaatkan apabila ada lahan tanamlah odot meskipun di lahan yang begitu sempit. Karena di saat kita susah cari rumput, di sini kita bisa memanfaatkannya, apalagi sekarang masuk musim kemarau bro. Ya, seperti itulah trik kami dan cara mengantisipasi apabila kemarau bro. Manfaatkanlah lahan kosong, kita harus cerdik bro, karena ruminansia itu harus kita kasih pakan bro. Jangan lupa like, share, and subscribe nya channel Gondrong Anak Kampung bro. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.